Hanya kerana customer bagi anda duit, itu tidak bermaksud anda izinkan customer untuk pijak dan maki staff anda. Assalamualaikum, saya Daniel. Hari ini, ramai pekerja menangis dan kemurungan kerana terpaksa deal dengan customer-customer yang biadab, yang maki dan pijak mereka. Dan yang sedihnya, CEO, management dan juga owner-owner bisnes buat tak tahu, buat tak nampak, asalkan duit masuk dalam poket. Ini sangat tragis. Cuba bayangkan, ada orang masuk ke dalam rumah anda, letak RM5,000 atas meja dan mula memanggil isteri anda bodoh, panggil ibu anda babi, panggil anak-anak anda bangsa. Apa yang anda akan buat? Adakah anda akan berdiam diri hanya kerana ada duit RM5,000 atas meja tu? Tidak kan? Anda akan ambil RM5,000 tu, baling kat dia dan suruh dia keluar daripada rumah tu. Betul? Jadi, kenapa hanya kerana customer bagi anda duit, anda biarkan customer maki staff anda? Anda biarkan customer panggil staff anda bodoh, bangsat, babi, asshole, fuck, dan juga anda biarkan customer mengganggu ketenteraman staff anda walaupun 12 tengah malam? Adakah staff anda tidak mempunyai masa sendiri? Cuba fikirkan kalau itu adalah ibu, anak ataupun isteri anda. Anda pasti akan ambil tindakan, kan? Ingat, pekerja-pekerja anda mungkin bukan isteri anda, mungkin bukan anak anda ataupun ibu bapa anda, atau mereka mungkin bukan adik-beradik anda. Tetapi mereka adalah anak kepada seseorang. Mereka adalah ibu bapa kepada seseorang. Mereka adalah adik-beradik kepada seseorang. Layanlah mereka, jagalah mereka seperti mana anda menjaga ahli keluarga anda. Jangan biarkan customer pijak dan maki staff anda hanya kerana mereka memberi anda duit. Itu salah. See you.